Nasib baik tak terlepas kepada orang lain. Kau tak aku yang pening. Memang aku ini anak orang miskin. Tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung. Itu bukan kain plekat, Jimmy Palikat lagu dia. Lagu anak kampung, anak orang Sabah kita. Hari ni berapa orang Sabah dah jumpa saya, saya dah jumpa. Tapi dia kerja kat KL. Oh, duk nyanyi-nyanyi abang kat belakang ni. Bercinta zaman sekolah, zaman budak-budak. Dia marah, dia ditendang di siku oleh bakal. Bakal tunang dia dulu. Lepas tu tak bertunang lepas tu. Jumpa di KL. Tiada kereta ku bawa kau jalan-jalan. Rumah pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar brian. Kawin sama kamu. Bukannya ku tidak sukakan makamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Kerana aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Mari-mari sini, kita sudah tengok, dia sudah ada di sebelah saya. Nah, hari ini anaknya sudah 1, 2, 3. Eh, lupa seorang lagi, yang keempat di belakang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama? Faizal. Faizal. Namanya Faizal. Aku terima nikahnya. Akak yang bernama? Asia. Asia yang jelita. Orang putih jelita. Zaman budak-budak dicintanya. Zaman sekolah. Ambil batu di balingnya. Pup, kena atas belakang. Adush. Dia kata, abang Faizal ni, kenapa kau ni? Hey, kojek. Dia panggil kojek ni. Rupanya hari ni tak ada rambut terus. Jadi kojek hari ni. Abang Faizal kita. Dipanggilnya kojek zaman budak-budak, zaman sekolah bersama dengan akak Asia kita. Lepas tu, rumah tepi rumah saja abang kojek ni mengendap. Mengendap-mengendap rumah tepi tebing sungai. Lepas tu jatuh dalam sawah padi. Basah baju kuyupnya. Tangkap basah. Angkat basah. Bapak dia marah. Oi! Wabau! Kau mengendap ya? Maklumlah nak jadi isteri kena ngendap dulu. Tengok pandai masak ke hidup. Aku nak tanya. Akak Asia tu pandai masak ke? Pandai? Ha, pandai. Ha, tengok dia dah tahu pandai. Kau bagilah ikan tempuyu ke? Kau bagilah ikan keli. Dia geli-geli pula. Dia geli-geli. Itu dah pandai masak rupanya. Jadi bercinta. Habis dekat sana. Lepas tu abang merantau melarikan diri. Sampai di KL. Yeah. Rupanya akak Asia bekerja di KL. Kopitiam, kopitiam. Dia buat kopi tu, kopitiam, kopi sayang. Ayang sayang, sayang datang buat kopitiam. Rupanya makan kat kopitiam tiap hari-hari. Lepas tu kahwin teruslah kalau dah setuju. Itulah ceritanya. Ya, dikatakan bukannya ku tak suka, bukannya ku tak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Nasib baik tak terlepas kepada orang lain. Kau tak aku yang pening. Aku kojek daripada kecil lagi sampai besar. Aku kojek. Kojek botak-botak. Tak ada rambut. Bang, Al-Kisah yang lama. Abang anak kampung hari ini terbukti. Abang bersama dengan akak Asia kita. So macam mana hidup bersama dia? Bahagia sepanjang zaman saya rasa. Ya, bahagia. Bahagia. Ya, ya. Oh, sepaskan. Anak sudah 4. So ya. Mau tambah lagi 2. Ya. Mau tambah lagi 2. Dia naik kereta kecil. Hari ni dia tukar adalah kereta terpakai Exora. Adalah di belakang saya untuk muat yang 4 orang. Sekarang 5. 6 dengan dia. 6 dengan dia. Sebelum tu, aku tak rasa dia dapat loan 100% penuh. Tetapi hari ni melimpah ruah duitnya. Akak ni pandai masak. Akak ni jumpa Cik Din kan. Ada Cik Din. Saya nak kereta ni. Kalau boleh saya nak duit banyak sikit. Saya nak buka kedai burger. Kedai burger hot-hot. Ah, burger. Tu hot burger. Hot burger tu di Sungai Buloh. Sekarang abang tinggal di mana?
Pandan Jaya Ceras. Pandan Jaya akan bagi hottest burger. Hot burger yang paling hot sekali, hottest burger adalah Kak Aisyah. Buka kedai burger. Sebelum tu, duit yang paling tinggi saya nak bagi kepada orang Kojek ni, daripada Kojek Faizal. Kojek Faizal boleh ke panggil Kojek? Boleh, boleh. Boleh Kojek Faizal daripada langit turun ke bumi, kerana loan-nya melebihi had yang aku rasa. Nampak macam satu cik. Aku pun nak pengsang benda ni bang, malah nak kira. Eh, kamera dekat sikit. Ah ni, kita nak tengok, kita nak jengok, kita nak tengok, kita nak jengok berapa yang ada. Aku rasa macam seribu rupanya. Ting. 1,000 untuk abang. Mungkin terkejut, saya pun terkejut pasal banyak. 1,000. Abang pijak kaki, aku tengok mata anak dia. Menjeling-jeling je mata anak dia. Ting. Bang, gelek sikit bang. Duit daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada. Akak dah jeling nak buka kedai burger. Burger hot burger tu yang viral. Ini hottest burger yang paling hot daripada langit turun ke bumi. Nampak adakah 1,000 satu lagi aku bagi? Ya, 1,000 bang. 2,000. Dah cukup ke? Weh, dia macam tak nak juga. Macam tak cukup. Kau tengok 2,000. Aku kira. Ting. Ini paling tinggi eh. Jangan minta selalu dengan aku. Ini the one and only. Aku bagikan kepada, bagi kat akak lah. Dia tak percaya, bagi kat abang. Akak ambil kak. Kau jangan pergi. Kau beli gelam mas banyak-banyak sikit. Gelam mas cincin banyak-banyak sikit. Tak ada lagi. Abang tepuk punggung aku apa? Ha, pinggul aku dia. Bang, gelek sikit. Dia gelek sikit, gelek. Ya, gelek. Ting. Daripada langit. Yaladin. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada? Adakah 3,000? InsyaAllah paling tinggi saya bagi pada abang. Saya rasa abang tak tidur tak jenero belah ni. Ya, 3,000 untuk abang. 3,000 untuk abang beli Azora bersama Cik Edin Kanada. Malah nak kira lama-lama kalau pamit masa. Bagi kakak ke? Ui, cinta sayang kasih dia kepada dia. Bagi satu lagi. Lebih bagi. Kau tak nak bagi saya balik. Nak bagi saya balik. Itu adalah abang tak tahu. Cuma aku rasa tak teramak nak ambil banyak. Aku bagilah lebihan ke dia. Dia nak buka kedai burger. Kasih sayang dia kepada abang yang bekerja seorang. Tak apalah abang. Kalau ada rezeki Cik Edin bagi duit 300 nak buka kedai burger. Aku kata 300 apa. Aku bagi tambah kosong satu lagi. Kosong lagi 3,000. Kereta adalah kereta terpakai. Abang dah tengok belakang saya. Abang datang dulu kita buat loan. So abang loan, abang test drive, abang tengok, abang komplain mana yang perlu komplain. Dan warranty kita bagi setahun. Dan lepas tu abang terima, abang sign agreement. So macam mana proses yang saya bagi kepada abang tu? Bagus. Bagus kan? Tak pernah dibuat orang lah. Tak pernah lagi lah. Tak pernah dibuat orang. Saya pun tak pernah ni. Hari ni dalam sejarah saya bagi 3,000 ni. 3,000 ni. Memang puas hati lah. Memang puas hati lah. Okay. Kita nak tanya, kenapa dia cari Cik Din ni? Kenapa cari Cik Din Kanada ni? Sebab bagus. Senang dapat loan lah. Senang dulu lah. Senang dapat loan. Gaji sebab tak besar tapi berkepuk-kepuk. So yang urusan dengan Cik Din Kanada. So bagaimana tu bang, urusan dengan saya? Senang ke hidup tu bang? Senang. Saya still bagi dia king. Walaupun kereta tu dah lolos. Dah lolos saya bagi dia. Balik fikir dengan abang ni, ngakak ni. Akak ni duk usak kepala dia. Kojek. Dia usak kepala dia. Bang, bila nak ambil kereta? Aku ingat kak tak setuju. Queen kata setuju. Aku pun setujulah. So pesanan dulu bang, untuk mereka di luar sana nak cari kereta terpakai. Nak cari kereta yang terduda. Oops, terpakai. Bagaimana caranya? Kalau nak cari kereta terpakai, carilah Cik Din. Senang dengan mudah sekali. Tak payah pening kepala lagi dah. Hantar dokumen apa semua, tunggu seminggu, dua minggu, kau lepas. Kau tim. Hari ni dia gembira. Dia kata, bukannya aku tak suka. Dia kata, tak suka sama kamu. Tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Kena aku cinta. Pada kamu seumur hidup aku. Inilah keretanya Exora di belakang saya. Dia hanya WhatsApp kepada saya sahaja. Tiga benda, IC lesen depan belakang. Dia bagi payslip dia 3 bulan, APF statement sahaja. WhatsApp kepada 012-340-0034. Sekali bang. Ku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Nanti kau menyesal tiada. Bantulah saya dengan tekan button like,
dan button subscribe.